بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا نبي اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا الله يا خيول يا قيوم يا حنان يا منن يا أزيمو يا جل جلاله والاكرم لا رب اسرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امم باذوا عباد الله كمسلمين مسلمين مسلمات جماعه Yang pertama yang kami hormati saudara rekan pengatur acara yang telah mempersilakan saya. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kyai Haji Bukhari Al-Arabi. Bersta jamaah yang sama-sama kita hormati sepuh kita ayahanda bapak haji amil sabi bersta jamaah yang sama-sama kita hormati saudara saya seiman seagama orang betawi bilang teman kental al makaram al ustadz haji sanusi Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 05 Kelurahan Roktok Bapak Masri Zayadih Bersta warganya Yang sama-sama kita hormati Bapak RT 02 Slip Miring 05 Bapak Mansyur Para asyatid, para huzad, para tokoh alimil ulama, para sepuh, para bili sepuh yang tak sempat kami sebut satu per satu namanya namun tidak mengurangi rasa hormat saya cinta saya takjim saya juga tak ketinggalan yang kita hormati tukang speaker sound system tukang speaker kudu disebut acara biar bagaimana rame tukang sound system speaker nggak disebut kabel dia mau copotin mau ngomong apa kita Telah banyak ilmu yang disampaikan tadi oleh Al-Makram Al-Ustaz Al-Bukhari Dapat apa paham tadi Bu? Saya tinggal garis bawahi Ngomong-ngomong Ambil beton ke Betawi langsung ke kota Depok nah, itu, nah, nomor yaitu Ibu Nanom beton ke Betawi di kota Depok nonton kiai pada deprok. Ya Allah, saking cintanya ya bu ya. Perkara Isra Mi'raj. Ini macam dongeng doang bu. Ada kehajal Bukhari jadi cerocih kita. Atau <laughs> nah, nama bawah kita tinggal garis bawah. Ya Bu ya. Dengerin, dengerin. Telah dibaca ayatnya tadi oleh dua kori kita. Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimikrazkan. Isra artinya ja, nyaut, ja, nah, nah. Na. Laila mal. Nah, kalau Allah hendaki, jangan kak satu menit seperapat detik nyampe. Makanya kalau kita bicara sesama Muslim, apa gampang aja. Udah paham Al-Quran, udah komplit di situ. petunjuk pada manusia. Jadi sesama Islam sama-sama orang Islam, pokoknya Al-Qur'an yang dibaca nyata. Kudalinas petunjuk pada manusia. Enggak percaya sama itu kan kafir, betul. Katanya Aina dinil Islam imami Al-Qur'an, Sungguhnya orang Islam berpedoman pada Al-Qur'an. Kalau kita bicara sesama non-muslim biar urat kita sampai putus enggak nyambung, betul. Dibawa oleh sang malaikat Jibril dengan gandaran buruk. Buruk bukan babu pakai androk. Maaf bu. Lain orang lain pendapat. Yang katanya gandaran buruk itu binatang kuda kakinya empat. Ada buntutnya atasnya sang bidadari yang cantik. Ya Allah. Tolong kalau ada gambaran begitu dibeset dirobek dibakar itu ciptaan kafir majusi. Hati-hati, masa gandaraan kayak begitu muka cantik. Atas sebida dari yang cantik, kalau yang naik anak muda diciumin sepanjang jalan. Ya Allah, apalagi Romdoni yang naikin, boh panjang jalan dicepotin mulu. Singkat aja naik. Sampai ke terakhir ke Sidratul Muntaha. Terang gemerlang penuh batu inten jambrut berlian bermata. Di atas langit-langit yang ketujuh dibawa oleh sang malaikat Jibril. Di situ diperlihatkan isinya neraka. Nabi tercengang. Ini mau omongan orang norok tok aja nih. Ada orang perutnya melengsok ke bawah sampai diseret. Omongan orang kita mah ini manusia salah apa gelar di alam dunia. Ini manusia yang perutnya gendut merengser sampai ke bawah. Gelar hidup di alam dunia. Suka makan uang riba dan makan uang anak yatim. Nah ujubilamin. Coba bayangin. Kiai udang-udangnya segede ban pes pak. Tapi nggak tahu itu anak yatim haknya masih dimakan. Nggak ada orang sini yang begitu. Ada, ada, ada. Kemudian diajak lagi ke sebelah ada orang dipentau pentogin di batu beledak. Beledak sampai berdarah, berdarah lagi. Ditanya salah apa ini manusia hidup gelar di alam dunia satu hari pun tidak pernah menjalankan sholat sehari semalam kelima waktu Orang kalau dipentok pentogin menyesal kayak orang gil Betul Siapa yang gak sholat orang gil RT gak sholat RT nya gil Hansip gak sholat Hansip nya gil RW yang gak sholat nya gil Kiai kagak sholat Kiai nya gil Najis amat lu ya lokan baik kiai ya, enggak sholat. Singkat perintah sholat. Hmm. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Ini dongeng aja. Ada santri ngaji di mana di rumah guru. Itu gurunya udah tua. Udah tuh 65 tahun kan udah bonus. Tapi bininya masih cantik jelita enak dipandang mata. Kagak im, kagak seim, nak murid nakal. Lagi itu pak gurunya asal pulang, ngajar ngaji jam 7 baru nyampe. Orang ngobek. Boleh, boleh ngobek, boleh nyari rezeki ke jalan Allah. Bukan, Obek campur tukang loak dah. Ini si santri demen ama istrinya gur. Mm. Tiap hari demen beda. Demen. Akhirnya ceritanya ngajak ngeleweng, ngajak klemeneher. Ngajak klemeneher. Ya kan kagak cabul klemeneher. Kata Umi, Umi nya nih manggilnya Umi. Nah, saya Umi. Begini, kalau engkau ngajak aku selingkuh, cara kasarnya klemeneher baik aku turuti, asalkan engkau sholat terus terusan, sholat lima waktu ditambah dengan sunnah sunahnya Dilaksanakan, terus dapat, sholat dah, sholat. Empat puluh hari dia jalankan sholat bahkan lebih empat puluh hari pikirannya berubah. Tidak jadi nyeleweng sama umi istrinya guru. Paham? Berbarik pikir. Ini yang disebut inna sholat asanha anil paksa ewal mau. Sesungguh sholat itu menghilangkan perbuatan keji dan yang Sampai Ampe urung. Alangkah dahsyat. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Sebab ada preman. Preman. Kumisnya gede. Kumisnya gede. Sering dengar ceramah islam Mi'raj dipakai. Preman. Bapaknya udah mati, engkongnya udah mati, ketiban bandak dia. Tapi seumur hidup tidak pernah sholat dengar kiai begitu ceramah dirikan sholat Isra Mirot eh sholat pak cerita kiai cerita preman insaf ngambil air uduk kaki duluan kaki duluan terakhir kekemur tidak terakhir kencing lagi Kayak Jibu Hori negor kok ente kencing lagi ngeluarin dosa yang terakhir. Belum sempat beli sajadah 100 lembar juga kuat kalau dia mau mah. Salat dah. Maghrib. Sali fardal maghribi bis salat mustaqbilal kiblati lillahi taala. Allahu akbar. Cih. Selesai pateha Selesai surah ruku. Subhanallah bil ajimi wa bihamdih. Syami Allahu liman Ruku'. Begitu ruku nangis. bayangnya di balai pelupuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Ibu-ibu setengah bayak. Ya Allah itu preman. salat sujud sampai nangis-nangis. Ingat dosanya. Ingat sama dosa. Bukan keingetan dosanya. Kumisnya kejepit balai rupuh. Jatet bangun obor -oboran. Mungkin jamaah ya ini Ustaz si ceramang lawak. Bukan salah saya. Emang kemampuan saya begitu. Salah panitia. Jangan turunin aja. kamu turunin boleh, pakai surat yang sopan. Ya. Saya garis bawahi pembicaraan beliau tadi. Mendidik anak pak soleh dan soleha enggak gampang. Yang taat rajin ibadah itu baru dipanggil soleh dan soleha. Maaf bukan saya ngomong jor, bukan saya ngomong cabul. Di dalam ilmu pikih manusia bicara harus jelas. Anak kecil mata merem kuping tekep. Makanya nyitak anak kerjain PR amaknya bocah ada resep malam tertentu, malam kemis, malam jumat, malam senin. Iya pilih, bininya siapa sih itu nyautin mulu ya? Emang lakinya nggak ngaruh-ngaruhin apa? Emang lu apa gue sih yang ceramah najis banget ya? Malam kemis, malam senin, malam jumat. Bapaknya pulang dari mana-mana usaha lihat istri mau jangan langsung nafsu. Ambil air wudu, salat maghrib, salat isya ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Anak kalau udah umur 6 tahun, 7 tahun tidurnya baidun, jauhin kamarnya kudu dipisah. Tuh, lampu jangan terang ke begini. Biasa 60 watt ganti 10 watt. Kalau zaman dulu pakai kelambu. Pelita ditaruh di kolong tempat tidur. Bukan kebakaran kalau anda kita mendusin sampai juga nonton wayang kulit. Kata bocapan situ ya. Lawan ma, lawan ma tuh. Kira-kira begitu. Menang ini mah kalem. Ya Allah. Hasil karyanya berdua Allah ciptakan alam janin alam pertemuan ngidam orang betawi bilang ajak anak sholat fardhu ajak sholat wajib ajak jikrullah bocah di dalam perut jangan diajak kerumpi ibu masuk surganya gampang banget wadon mah taat amalaki rajin ibadah baca Quran sholat harus memperima waktu dijalankan ada duit pergi haji ya bu ya kadang-kadang dosa nggak kelihatan gara-gara lidah masuk neraka ayatnya dekat wa syari hasidin hasad yang sirik yang deki yang hasud Allah tidak suka ada lagi roti cincin ganas turi udahnya miskin gak tahu diri pergi ngaji 10 orang orang dong bocah godang si anu lakinya anu dia memang anu Hei, kemarin kita kagak anuin anu di belakang nyatin siapa cek siapa cek Jangan ya. lihat tetangga punya mobil ucapin alhamdulillah gua nggak punya mobil tetangga punya mobil diajak ngaji diajak kondangan jarak sama-sama Ustadz minta jam 8 seperempat udah nyampe istirahat di sana hmm. Alhamdulillah nih Haji Nusi pikirannya enak dijemput pakai mobil saya ceramah di mana waktu itu ya Masya Allah Oh di sana no. Radio Elinsta kini kijan dijemput pakai motor najis banget ya nyampe nyampe cepet nyampe nya saya emang nggak adil cuman gue jengah rambut gondrong sorban terkibar eh nyampe gang ambon bocah nyutin batman nyampe kiai dikata batman Kampung kalau nggak ada kiai repot kata makalah inal ba'ida anil ulama ibaidun anidin barang siapa yang jauh dari ulama jauh daripada pengertian agama. Kenal alip lempeng gara-gara guru, betul? Aksara 25 nabi gara-gara guru. Betul? Kadang-kadang kan mulut kotor juga. Ala kiai mama kita sama aja, lah sama. Hidungnya panjang, bolongnya di bawah, kupingnya samping. Tapi hati-hati, tidak terjadinya kiamat ada tiga faktor. Yang pertama masih ada jabang bayi yang menyusu. Yang kedua ada hewan-hewan ternak. Yang ketiga pada arah ulama, kiai, orang tua, sholat tengah malam munazab kepada Allah. Betul. Ini kadang-kadang kiai jangan ngomong sembarangan, nyinggung mulu. Yang mabuk gua, yang jablay gua, yang kalah pakong gua. Lah bener kesitunya mah. Eh, lu naik motor but muat kira-kira 40 orang dari Tanjung Pasir menuju Pulau Untung Jawa. Yang bocorin seorang yang tenggelamnya sama rame-rame, goblok. Paham? Tsunami di Aceh banjir bandang. buat Tuh air enggak 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 gini. Mana sarang jablay? Mana? Mana? Oh, Kita juga kena imbasnya. Kampung Mas Kiai repot masih ada kiai masih bagus ada Pak Amil betul Pak Amil apa namanya Pak Amil Sabi ada kiai muda kita ketua MUI kecamatan Pinang kiai Bukhari pokoknya ada janda ada perawan kawin aja sama kiai berkat banyak berkah Kadang-kadang kiai dicela, "Alah, kau ini jamak kiai enggak punya duit, modalnya celana koloran. Celana koloran enggak penting, yang penting dalamnya ada." Ya. Sabaran kita ngomong. Kita tunda dulu dari tiga bulan tuh, Bu. Kita tunda. Ya, Bu, ya. Entar kita sambung. Kenapa sih zaman sekarang anak kita pada berani sama dosa ngelawan orang tua sekolah pada tawuran? Di sinilah kita patrikan keimanan-keimanan kita. Mau beli produk luar negeri semua bapak. Beli motor, motor Cina, mobil, mobil Cina, lebaran kue Cina, kagak ada kue nerongtong. Lah emang. Bukan saya ngomong politik, ini mah nyata. Anak sekarang modern, makanan kenal french chicken, kenal hot dog. Hot artinya panas, dog anjing. Anjing panas dimakan. Saya bahasa Inggris saya apal. Bahasa Inggrisnya anjing, dog. Makanan anjing, kredok. Pasar anjing, glodok. Anjing pincang, pedog. Anjing dimajak, jedog Dulu mah Pak makanan tradisional. Tuh tanya Aji kalau nggak percaya, nggak di Nerokto, nggak di Petukangan, Petukangan juga tanggerang Tangerang Pak 74 masuk DKI. Makanan tradisional orang nerogtong sama orang petukangan ubi singkong dilemparin ke genteng. Dapat seminggu diangkat belum jadi gatet dulu. Dicacak, direndam, di ember. Eh dikukus jadi gatet. Jarin kelapa petukangan terbang Gatetnya hitam, putih, percis kucing berak musola Zaman dulu, bu. Karena dulu mapa anak taat sama orang tua. Nyusukan anak make asi, singkatan air susu ibu halalan toyiban. Ibunya toat dengan suami, rajin baca Al-Quran, sorat, seris malam terima waktu dilaksanakan. Anaknya nyusunya sama ibunya, udah gede jadi kiai, bagus, air susunya halal dan baik. Betul. Lah zaman sekarang mah susu sapi. Halal mah halal kurang baik. Sapi makanannya dedek dicampur rumput. Anak kita nyusu sama sapi udah gede bandel pantas. Ngaji tong sekolah tong gua gabak. Oh. Kayak sapi. Air susu ibu mah bapak hadirin jamaah rohimak penuh dengan barokah. Biar musim panas 6 bulan Entuknya gak pernah habis Ketelnya dua biji anti karat Tuh. Lagi kata saya pribadi Mapa kuatan orang perempuan sama orang laki Orang perempuan marosa bau gunung dua biji lepas tangan Waduh Lah orang laki mah biar gede tinggi itu aja nusi loyok banget Telur dua biji dibantuin mah burung. Lu aja pahamannya kebangetan. Gua ngomongin telur sama burung sih. Tuh. Sekali lagi tukar pengalaman. Dulu mama masak di kukusan bambu. Betul. Diaduk di panen dulang, diang ya ber ber ber. Cic, cic. Sayur asem boleh nyari di kebon. Nangka sama payak di teleng-teleng, ikan japu di garang di genteng. Sambal sambal geprok ijo percis popol bisul makan laki bini tengah hari bini mesem lakinya menjep anak ngusan pish. nah ini ibu orang neroktong semuanya kalau laki makan tolong dihormatin ibadah bukan ngaji sama sholat doang bu hormat sama laki ibadah contoh siti khadijah radhiyallahu anha Nabi mau makan omongan orang sini mah Abang mau makan Ini nasinya Ini lauk pauknya Please silahkan bang Tuh. Cuk, 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 cuk. Nyanyiin lagi kita makan Kalau kurang bumbu bu, Masakanku ini Ya bu ya Lakinya sembari makan Bini gue udah lama gila Ini mah laki mau makan, bini judas banget. Neng, gue mau makan. Alah makan yang itu najis banget. Udah tua-tua lemes banget. Gue nyesel kayak mulu bang. Tapi gue kawin sama RT Mansur. Walaupun hidup kita sederhana, jadikanlah keluarga kita keluarga rahmatan lil alamin, jadikanlah baiti jenati, rumahku laksana surgaku. Itu yang kita harapkan. Paham? Hidup mesti teratur. Bicara masalah teratur. Hadirin, lihat kemari. Bicara masalah teratur, pakai peci nih. Di kepala ada aturannya, betul? Ustadz minta metal biar pantas ceramahnya pakai pecinya lempeng. Sholat ndangak dikit. Dagang miring. Main gaplek malang. Aturannya. Kagak punya duit nondok tuh. Kalau orang kopenya nunduk, neng, Assalamualaikum. Haji Nusya ada. Bagi duit kecilnya 50 ribu, gedenya 100 ribu. Mah tuh, ini gak punya duit nih. Bicara masalah teratur, ayam, ayam hidupnya teratur. Betul, ayam teratur. Makanya anak muda, sebuah iman, cinta tanah air, tegakkan iman. Nerotok, musolah banyak, masjid gede, pesantren penuh, kapir ngeri sama kita. Bukan kita ngajakin perang. Hujan ngerias, angin sepoi-sepoi. Yang azan anak muda digentak lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Bini nyautin sonoan. Ini mah hujan ngeries, angin sepoi-sepoi yang ngajan kong me. Oh. Iga kayak penggelesan, pantat kayak lempe. Bibir kayak kertas. Amnyau akbay, amnyau Bini nyaut lanjut, bye-bye. Coba anak muda. Alhamdulillahilladzi <tuh> ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Warga RT 02 RW 5, ayo kita sholat subuh berjamaah. Musola apa yang dekat ini? Hah? Di Musola Zami yatin. Salatullah Baca sholawat Bahasa apa juga boleh Bahasa semut Allah ngerti Belas sono lagi Huruf baca Baca tulis Biar tegas Sedikit makan, sedikit minum, sedikit pulas. Hai saudara, jangan bodoh, jangan malas. Pergi ngaji, menuntut ilmu dan mendaras. Bedug dipukul subuh. Tek, 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 tek. Tung. <tuh> <tuh> dung, 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 dung. dung. subuh iramannya hizaj layap-layap Allahu akbar Allahu Allahu akbar Ramdani ngulet nyok inya hak inya Ya Abah-abah mau bangun Rom, Abah-abah mau bangun. tuh hizaz tuh iramanya Nah kalau irama Mekah pengalaman saya, saya umroh 2005. Itu azan gaya Mekah begini bu, dari bawah ke atas. <tuh> mungkin <tuh> kenceng. <tuh> ya mungkin ya, kenceng, cuma apa saya nggak nyampe. Mungkin kenceng. Nah kalau maghrib gencar beduknya bu, gencar irama musir. Ngusirnya yang lagi warung tutup dulu, lagi main catur remis dulu. Tek 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 tek. Yang azan preman baru insap. Tatonya kayak kerengginang. Azan belum deh hem dong. <koh> 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 Ajinusi nyautin buruan iya. Maghrib. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu oh. Akbar. Surah saya enggak kalah sama kori dua tadi ya Bu ya. Saya maaf bukan nyombong. Saya MTQ tingkat Jakarta meraih juara ke satu. Alhamdulillah. Sebelum saya seramah, saya MTQ tingkat Jakarta meraih juara ke satu. Alhamdulillah. Cuman pesertanya dua <tuk> Yang satu kesempet truk <tuk> Lah <Lama> lawan siapa <tuk> Yang saya bilang tadi binatang yang paling taat ayam Itu ayam dengar azan maghribnya punya kandang Blesek masuk ke kandang Iya gak punya kandang naik pun jambu mengdengsekan, Ik cukup. Kalau kita sono dikit iya ada orkes kagak joget, orkesnya juga istirahat. Ada minuman keras kagak mabok, ada judi kagak main judi. Anak muda kalau deg masih mabok, masih ngayap, masih main gaplek, masang pakong jelas otaknya kalam ayam. Jangan marah lagi ngaji ini mah. Ustadz, selamat judi semangat pulang gue cegat. Lo cegat di kulon gue lari ngetan. Lo cegat di wetan gue lari ngulon. Lo cegat empat penjuru gue nginep di rumah jinusi. Yang nyegat di grup nyamuk. Ada apa aja itu ayam? Ada minuman keras kagak mabok, ada judi kagak. Sampai ada cabe cabean jablay ya kagak bawa. <tuh> Lu mah tawa doang, bocah nggak ngerti jablay. Jablay ada proses, bukan sejarah proses doang. Itu jablay batang singkong digodot sejengkal sejengkal, dicublekin di tanah yang empuk sepuluh hari merintis tunasnya. Ini jablay nih, satu tahun dicabut berbet gede-gede. Jadilah sing, sing, dikupas, dicuci, diparuh, gesek, 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 dimplemplek, ditarik gula tengahnya, digoreng, diangkat, matang, namanya jab, misro, goblok. Dibagi-bagi baru jablay. Tolol amat sih ya. Itu ayam kadang-kadang jam 10 malam, malam kukuruk jam 10 Orang yang norak anak perawan siapa itu bunting lah? Ayam kongkorongok jam 10 bukan anak perawan bunting Kita belum sholat isa. Diingetin sama ayam udah sholat apa belum Pajar sodik bercahaya malam berganti siang Allahu Akbar, Allahu Akbar As-salatu minan -num. Ayam kukuruk kita mati tidur. Makanya ayam pelung lakunya mahal tuh kalau kukuruyuk. Bak bak bak. Ha, kuliah. Kok. Ya kok kolbu hati bangun salat sampai ayam ABG yang segini. buntutnya segini. Belajar kukuruyuk ke kebaknya doang kuat banget. Bak 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 Cipiricit. Kita mati tidur. <Glulang> Emang Yang saya pak ayam Bandung Yang tetawa gue jelek Ditawar 5 juta gue gak jual Dengar kukuruknya gue jelek Itu ayam tetawa. ayam Bandung percik janda gatel Bak 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 oh, 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 oh. Eh jam 6 ayam turun dari punjambu Betul jam tujuh telinga kenyang dapat rizki dari Allah pantas orang dulu bilang bangun kesiangan rezeki di patolaya bener juga sih ya jam delapan nyantai jam sembilan dapat kawin jam sepuluh bronya ente nggak kayak kucing kawin belum genteng kita merosot najis banget tuh kucing mana digigit giniannya kucing wadonya mangkik banget kering kucing lakinya tembem digigit Maaf ceramah baru nyampe kucing sama ayam. <laughs> Jangan diambil bol ayam. Bol ayam kan jelek. Betul. Klemot klemot mana lender yang keluar telur ayam. Digoreng bisa ditenggak jadi vitamin. Ya bu Jadi ambil yang baik perkataan saya tinggalkan yang buruk Ya bu ya Tuh ayam cuk, cuk, cuk. Makanya hidup mesti sinkron ibu Saya belain wadon Orang laki penceramah mape lagi ya Honornya gede jadi hansip dapat uang ronda, markirin di jalanan dapat duit ibu nyuci tiga bak penuh apa tiga aja melaki? Kagak. Biar dapat apa sitok dari Allah Ibu nyuci baca sholawat Dapat syafaat dari kanjang Nabi kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW Yang bawa kita ke jalan Minas Zulumati Ilanur apa sahabat pertolongan gila cucian baca solawat Allahumma <tik> soli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad kutangnya copot Orang laki yang kocak lucu. Kagak lucu mah gak ada yang nanggap. Gue yang siapa sih bocah ya? Tuh. Ya tong ya. Orang laki dapat duit 100 juta gede. Bu gede gak bu? Bo? Alhamdulillah. Boleh bini doain. Ya bu. 100 juta. 90 juta di BRI tinggal 10 juta. Bagi dua orang perempuan kasih duit 5 juta awet. Yang 90 juta kan buat lebaran. Bagi duit 5 juta tuh sisa bagi dua sabun di situ, jajan sekolah di situ sampai beras ya bu ya. Orang lagi punya duit 5 juta nyawe di dangdut ke tuan bini. Makan di restoran Aji Kokom noh, cipondok Daging pun gurih, apa ingat sama anak? Kakak. Orang perempuan mah saking sayang nyama anak kondangan sepuluh ribu, makanan orang dibawa semua. Habis ulip pada nempel di selampek. Ibu jangan kesinggung saya gik ke kecil begitu suka deben berkat sama emak berkat nggak seragam nasi uduk bawang goreng bihun atanya melon udah lender banget tapi maaf bukan saya ngajin bebek berenang ayam bertelur maaf para kiai itu mesti sinkron sama suamimu nggak ngerti sinkron akur Laki usaha ibu rajin berdoa sifat Allah sifat Allah astajib mohonlah mohon langkau kepada aku pasti aku akan berikan. Laki ngobek, saya ngerasain ngobek Ustaz. Hasil don utang ke tasbe Yang jadi Senin kemis Senin kemis sama juga puasa sunnah. Saya datang ke rumah bos, bosnya orang kita juga Betawi. Kapan dapat duit Ustaz? Tenang aja Ustaz. Harus Senin pagi-pagi mentari mencorot paranin, pengen angus gua. <tuh>. Ya Allah, laki selagi nyari rezeki bisnis Rezekinya belum turun langit kocorkan ya Allah terpendam di keluarkan ya Allah masih di dasar lautan alirkan ya Allah. Istri yang soleha sinkron akur. Nyari duit yang halal bini mesti akur, benar enggak, Bu? Nyari duit yang haram aja bini akur. Laki pengepetan jadi babi bini nepong benungguin lilin. Maaf yang ngepet. Ustaz saya minta izazah boleh Laki saya main mulu nggak pulang-pulang anak bengek duit habis Bagaimana sih gampang laki begitu mabuk. Ambil air putih satu gelas baca pateha tiga kali sembur mukanya Insap kiai isap dan tentu digaplok bener loh. Bu ya Tiga bulan tadi kembali Ditambah tiga n, en. Enam ditambah satu tujuh Kadang-kadang tujuh bulan udah lahir. Pasaran sembilan bulan. Ada seng bungsu yang bontot pak. Dihamilin dua belas bulan. Ada. Dipanggil bunting kebo. Kalau pinter, pinter banget. Goblok, goblok banget. Dulu lahir sama dukun bu. Zaman saya. Ya bu ya. Zaman Ustadz Nusi apa lagi. Tuh dukun. Tuh. Ya Allahnya perlu seket di becek. Udah pakai, makanya ketua orang wadon memang gitu. Semprotin banglek. Ma, ya Allah. Bu, kalau lahir jangan doak-doak, bu. Iblis cepat masuk. Baca surah yang gak ada mimnya. Emang ada, Ustadz? Ada. Kulhu, kulhu mimnya empat. Kul huwallahu ahad Allahu somat satu Lam yalid walam yulad Walam yakullahu kubwan ahad Empat Baca kalau melahir surah yang gak ada mimnya Surah inna aktoina neng, ya Allah nya Inna aktoina kalen kausar Terus neng pasolik li rabdika wanhar Terus neng Lampakan baknya tahan Inna sani aka huwal ab um. Terus neng huwal ab um. Kan artinya mah sholat ya bu ya Kual nah, nah, ah, ah. Ibunya, alhamdulillah nak kali kali buku yang gelap sudah menginjak alam yang penuh tantangan. Di azanin di kuping kanan, di komatin, di kuping kiri. Bacain pateha. Kok begitu, Ustaz. Orang azan mah panggilan solat betul. Tapi anak keluar dari kalbu ibu sebelum dengar kalimat apa apa terdengar kalimat ilahi robbi di kedua telinga anak kita. Dewasa umur 17 tahun, bakda Jumat jam 11 sudah nyampe di masjid. Paling lambat setengah 12 udah digeroin, udah dipanggil dari masih jabang bayi, paham? Sampai keliang lahat, pelan pelan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar ceramah Ustadz Mita dipakai ngajarnya kuat banget. Allah Akbar Allah anak cantik bapak gua gila kupinya ding dek udah gede kemudian bikin hakikat dah lelaki sunahnya dua perempuan satu ya bu ya kemudian ya. kata nabi perbaikilah nama anak cakepin nama an tuh dari orang, -orang namanya mangap semua Rodiah, Hamimah, Saoda, Rodemah. Depannya make Siti, Siti Fatimah, Siti Maimunah, ya Bu ya. Lelaki depannya Muhammad Ahmad Abdul. Biarin orang sini namanya mangap Siti Rodiah, kan mangap ada di Al-Qur'an. Bahwa bi isatirat Pak Umu Hawi. Jangan demen anak tuti. Habis kentut mati. Taruh yang mangap tuti alawiyah. Ustadz anak saya sepuluh perempuan tiga rodia hamimah marfu ah ada di Alquran yang tujuh siapa gampang paling gede namain ilham ketelah lawan kata alhamdulillah. ilham amin rohman rohim nomor lima maliki nomor enam ihdinas dinis nomor tujuh walad dolin pudoli manggil makan ketok piring kaleng alpateha kumpul di gerbak bakunas Oh Ustaz anak saya namanya Ali Bagus anak trok namanya Ali Sahabat Rasul Saidina Ali Penglima perang Boleh anak trok namanya Ali Udah gede duitnya banyak dapat objek Kaya Ali Jaya Miskin Ali Bapet Kagak cebok Ali Kepet Emang kan perbuatan dia ya? Kemudian nih anak diberi asi singkatan RS susu ibu. Bukan kita aja pernah disusukan kenjang Nabi kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan kepada bundanya Siti Aminatu Zuhriyah 12 Robiul Awal Robiul lawan kata bunga Nabi dilahirkan bunga segar-segar pertumbuhan. -segar hari apa? Hari Isnin jam berapa? Waktu pajar menyingsing. Nabi malah nama kita lahir Senin hijaz Senin wafatun hari Senin. Kalau kita terbalik lahir Senin matinya Minggu. 12 Rabiul Awal dan sejarah dirancang dalam ilmu matematika. Rukun Islam ada lim, Pancasila ada lim, salat sehari malam lima waktu, rokatnya ada tujuh bel. Gue mau tanya Indonesia merdeka tanggal berapa? Tanggal 17. 17 diambil rukun Islam yang kelima tinggal dua bel. Sejarah huruf yang cakep 12 Rabiul Awal lahirkan Jeng Rasul. Huruf yang cakep 12 yang jelek juga 12. Lagi kita gila judik, gila jablay, gila mabok Gak pulang-pulang Anak bengek, tiba-tiba tinggal tipi doang Namanya Cilaka 12 Tuh. Cilaka juga 12 nggak dong serepet mobil Beduk gue Cilaka 3000 Gak ada Ya neng nyusukan anak baca sholawat nabi Gak bisa baca salat dengan pantun agama Maaf bapak Betawi petukangan kadang-kadang nimang anak Gak kenal sama anak Olo, oh anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa, kan anak lu tolol. Gue enak banget. Ini mang anak siapa, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja, kan lu ngojek bego. Lah anak raja bagaimana sih? Itu punya siapa sih tawanya begitu ya? ada nyamuk di pondok laka orang badannya gemuk senderan di punangka apa ya nih 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 abang haji neng datang bertamu pakai sorban picinya putih pergi ngaji menuntut ilmu buat bekal akhirat nanti amin amin berteman nama si aman Min kulipit napil zaman hamba memohon pada Tuhan matinya dalam sempurna iman. Indung indung kepala lindung hujan di Bogor di nerok jangan <tulah> lagi ceramah <tulah> anak siapa pakai kerudung matanya ngelirik kaki kesandung meleng baik ayun ayun siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah tidak sembahyang tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa na ke rumah asin anak minjem loyang mau jahwe Beras putih dibuat bubur Hidup di dunia tidak sembah yang jasad menangis di dalam kubur Nah uju bilamin Pagi sore pada tasbih puji ketuhan yang lulus janji Jangan pandai celah puji cukup syarat naik haji Bu mau naik haji bapak semua mau Duit kagak gablek Mau saya kasih ilmunya mau Baca sholawat Kamilah seharian 3311. nggak kuat Ustadz menurut saya memeniran. 1111, kagak kuat. 111. Tambah sama surah wakiah. Beri cepet banget kudu jual surat tanah. Aji Nusi juga mau membantuin itu. Jadi mantuin baca begitu bu. Satu ditambah satu jumlahnya jadi dua Bantu yatim piatu kewajiban orang kaya Ya bu ya Mantun bocah cabul banget Ada cincin sama sarung konde Malu bunting perutnya gede Lah siapa juga tahu Anaknya nulat yang enggak benar Bu Kalau enggak salah ini udah bulan raja Biar hadirin jamaah Osa oh, bantu Udah Terus Oh begitu Sa'ban Udah bisa baca doanya bu Allahumma Sa'ban Terus Allahumma rajaban Allahumma barik lana fi Ramadan. Fi Rajaban dulu wa sabana wa fi ramadan bagus ramadan hurufnya ada berapa bu itu dia Mbak. lima terdiri hurufnya ro alif mim dot nun pakai alif kalau pakai alif ramadan ro alif mim dot nun ada singkatannya ro nya bulan yang penuh rahma alifnya ampunan mimnya magfirah dot ketemu nun bulan yang sangat dinanti nantikan Girangnya aja orang ngerokok dapet pahala, apalagi kita jalanin ya bu ya. Mau puasa mau munggah, masya Allah. Kalau orang yang kaya mah enak, setengah kaya masih enak. Ada yang miskin, laki ngojek, bensin udah di pulsa nol, genteng bocor, mesin air rusak, beras tinggal kutu doang, bini buni udah bulannya, eh laki cikaan mulu dah. Tuh bu 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 Petasan kan ngajakin meriah petasan, beduk, beduk, beduk sahur. Karena kalau nabu beduk biar teratur. Ini mana nabu beduk dang dang break, jangan Sedih itu beduk, dang ding udah dang Petas. dang dong dang dang ding dang ding dang ding dang ding udah setengah dua udah mulain dang ding dang dang ding dang dong dong dang dang ding dang ding dang ding jam kue, dong ding dong, dong ding, duku duku dong, dong duku dong dong, dong, ding dong, dong ding, meleduk di atas, dong ding dong, orang yang kaya teriak, sal, makan semur kebo, orang kaya. Belas lagi, sal, makan rendang. Lumayan belas lagi saur make dencis campur pete sama emping asam urat naik belas lagi teriak bu saur ikan selar dikuningin serenya dibungselin daun salam pada kongko lumayan lumayan eh belas lagi teriak saur make terasi dibakar bibir kita pada cemong. Peduli tuh sama yang miskin tuh ya bu ya, yang tadi saya bilang. Kadang-kadang kan orang Betawi ogohan oh, pak, Betawi saya tukang ng ngajak bini, ngeboburit. bonceng mana binya gendut banget dah. Ini najis, lakinya mangkik, pakai gigi emas ini, disela, ah, ah, ya motor matuin. Ah 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 Nyampe dik. Apa nih tuh? Korma 4 pak. Gua lagi puasa. Itu apaan? Ikan selar, Pak, ama tongkol, tongkol 2 kilo. Nah, pan roti 4 bantal, sirup, ayo. Srendetan petong. Ah, nyampe, eh, tipi ditonton. Cetas bedong bu, Subhanallah tuh, udah sedetik ya bu ya? Seratus, dah, seratus detik, ya bu. TV mulu ditonton, eh, TV berita mulu ya. Beduk apa? Bocah berisik. Lu jangan berisik banget Gua lagi puasa. puasa jejak mampus mampus lu Emang kemana masuknya ganti channel ini belum beduk channel ini belum beduk bang besok nyari TV yang lain yang ada beduk maghribnya <laughs> selamat berbuka puasa di channel TV apapun Allahu Akbar, Allahu Akbar kan baca doa ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizka absorto birahmatika ya arhamarohimin. rahimin makan tiga siung kurma. betul? Salat, makan tenang selamat berbuka puasa puh, es sirup tiga gelas <tuh> Kolak tiga mangkok, korma segegem, makan nasi tiga piring. Di samper haji Buhari tarik jalan darul anak ilah, ilah. Nah. ma apa imamnya ngebut lagi. Kan peniti masih pada mangap bu. Ya, ya bekarat orang setahun penuh. tuh Salat dalam rakaat ya, witir

bukan saya nganin ayat pak emang kalau kegancangan kan begitu ya Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alf sahrin malaikatu wa ruhu bi bi'ni kulli amrin salamun hiya tamatul lail fajr Allahu akbar Allahu akbar subhanallah sami Allahu liman Allah subhanallah at tahiyatul barakatu shalawatul ta'ibatul assalamu

Bismillahirrahmanirrahim. Asrin al-sanalabi khusrin lalajina amanu wa minul salihat. Wa tawassabil haqi wa tawassabil sabri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mampus sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kamu mampus lu. Atahiyatul barakatuh. Sholawatut taibatul asyadabu alaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma aku ala sunatan uh, Aduh, tak pulang dari mana pak? Gue bisa diseksa sama imam. mana kentut pegang tiang? <tuh>, Ma, ya Allah, akbar. Ya biar bener yang jadi imam ya di musola bukan saya bebek berenang, air bertelur. entak subuh bekong me. Oh. <tuh>, Ya, isinya. Aje nu si nyautin, reakin terus, Kang. Komat sembarangan ngancingin baju, Komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa ilaaha illallah, Allahu Akbar. Eh, terakhir tindek. Ngancingin baju. Siapnya yang rapi, Bocah. Kalau kita kan usolli fardha subhi rakaat ini udah ketuaan. Usolli fardha subhi. Ora kata ini, ora kata itu. Ramdon ini nyautin ngata apa? Amin. Suronya ijajak, ompong jadi kayak kola-kola. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajak anasulahi wal pakyu, Orang ada naikir, kemudian dia berjalan Pasabi 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 santosi jahat juga, jangan dibilangin, jangan dibilangin Pasabi, ghairil mazdubi alaihim waladallin. dallin Jinnusi masa Allah Megang dengkulnya kapan Gue udah dua kali amin Romdoni baik juga dia makong biar apal suronya yang apa ya bagus ada si Romdoni ya baca inna Bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kawasar pasolli li, -li kawanhar inna lupa lagi aja inna ina lillahi wa inna ilahi roji'un RT nyautin semalam habis Romdoni udah ada yang mati lagi baik Cing eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole siang wangi ulah oleh besing siang kabur pay. Ibu, ustad dari tadi ngomong didik anak kita dengan pendidikan agama ibarat mobil remnya tepat ibarat rokok mempunyai filter. Maaf pak. Orang kaya raya gedung bertingkat tanah ratusan hektar duit terliunan kontrakan 40 pintu. Anak gak bisa ngaji rugi. Namun ruginya ngapa ustad? Eh, Seluruh anak Adam meninggal dunia putus amal perbuatannya kecuali ada. Bu, lampu bocah apa sih ya? Ada. Yang pertama sodakoh jariah, yang kedua ilmu, yang bermanfaatnya ketiga wala dan soleh. Ilmu yang bermanfaat, contoh-contoh, bukan ponori, bukan ponari bocah kecil. Dapat batu geledeng. Emang eh, manfaat bisa ngobatin orang ya? Yang kedua sodakoh jariah Jadi lampu di dalam kuburan Misalnya misalnya Aji Sanusi Habis dapat objek Ngamal 10 juta Di dalam kuburan Aji Nusi lampunya neon 60 watt, Betul Si Anu ngamal 5 juta Cilan dikit bohlam 40 watt, Betul ada yang ngamal sepuluh ribu, lilin ada yang amal lima ribu, untung rokok jinggo. Ada yang amal dua ribu, pantat kunang-kunang di pojok. Tingkatannya pak, contoh. Ibu-ibu kagak ngamal bikin maulid. Islam Mirat bantuin nyuci piring. Nyuguin para kiai, nyuguin para tamu. Ada lampunya pantat monyet, mengkilap. Mencari. Contoh. Yang ketiga anak yang soleh bapaknya cengap-cengap. Diobatin kemana aja nggak sembuh. Dijeksi jarumnya patah. <tuk> Romdoni nyati, ini kena teluk nih. Ya nggak ngapa-ngapa namanya nebak ya. Diparanin ajinusi. Ya pengalaman dia mah. Ini setan dari mana ya? Edi suluingin sama dia. turitut tutit, tutut, turutit tit. Setan nyautin. Penggilanan Aji nusi. Dia taro suling, dia bacain kulhu geni, kulhu api. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahadun kun payakun masa Allahu kodirun abadan wal abada. Pui, lemes setan. Aji <gober stirred throat> nusi pulang mas setan di hidup lagi. Setan malah mah laksana timah ya Buya. Betul. Enggak pernah mati setan mah. Manusia mati innalillahi wa inna ilaihi roji'un. telah meninggal dunia pulan bin pulan kan begitu ya. Lah setan lagi kapan? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. telah meninggal dunia setan bin iblis ya. <tuh> yang lawat mencuruk-mencurukan. Datang anaknya yang soleh. Dari pesantren, ya Allah abi ngambil air untuk. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Siapa itu? Air mata yang ngembang. Ini usi nyautin gergetan di begadang anak lu ngaji. Dosa yang banyak-banyak. Udah Ci, udah. Wal Qur'anil Hakim. Stat. Mat. Mat. Disebut mati, meninggal dunia, pindah alam melalui pintu kubur. Tergantung amal ibadah, tapi umumnya mamati mati ya bu ya. Bacaan sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robil. Kan begitu mati. Gak ada bacan sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa Lah ngajinya di mana? Anak yang sholat tadi. Ya bu ya ada dalilnya melmis khaira yarah walaupun amal sekecilnya sebesar jarak dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu lain anak kita yang durjana ngaji nggak bisa yang bisa orang tuh mati mabuk Pak jangan mati dulu Pak girik mana girik Bapaknya nyatintong kebun di belakang yang dijual emang apa Pak udah jadi agung sedayu <laughs> peng ditangkap lo ngaji jangan gengsi Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Di Nerongtong juga banyak ya. Ngaji lu geng sih Di surat di Ciledug yang hurufnya latin babanya ngapain? ngapain Eh dia ajin pakai huruf latin Ya asin Kan begitu ya Latin Ya nyontoin doang saya mah Ya asin wa al quran ni il hakim Kan begitu huruf latin mah Ya asin Ya asin Babanya nyautin airin dikit toh Ya orang keasina. Ya Allah, Robi. Bu, acar belum doa, du jangan pulang dulu, Bu. Ntar kalau keduman, mama makan bareng ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Ya, Bu, ya. Sunanya nih, Pak, motong. Motong yang empat hewan, empat kaki hewan, kakinya empat. Kebo, nggak ada kebo, kambing. Nggak ada kambing, ayam. Jangan pakai, kalau nggak ada ayam, telur ayam yang pakai teh ayam. <gak> ya bu ya. Nah pesan saya didik anak kita dengan pendidikan agama. Udah sejam lebih kita ngomong. Bu kali ini saya dongeng dah di bonus sedikit ya bu ya. Dadah. kali ini judulnya Abdul Kiram tukang kacang. Neng neng mau minum minum kalau ada mah. Saya minum dulu ya. Air putih sumber energi ini. Masjid ada semen ada pasir nggak ada air ngaduknya pakai apa? Ustadz kagak minum kan serak, Betul Sumber energi ini Obat air putih sumber energi kadang-kadang ngajakin darah tinggi Nah apa dari tinggi Dari tadi sejam lebih air putih lagi air putih lagi Kopi mana goblok Ya jangan kagak sempet ntar di sono Kalem 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 <tuh> Bu, saya dongeng. Ada pemuda namanya Abdul Kiram. Siapa namanya? Abdul Kiram anak yatim piatu umur udah 25 tahun jalan 25. Kulip anggul enggak. Dagang PNS enggak. Abdul Kiram yang menjadi judul cerita tukang kacang. Besok pagi-pagi kira-kira habis sholat subuh wirid segala macam. Dia pikul dua keranjang kacang alias satu pikul. Dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi tawakal Allah Teriak dah Cangrin. Kacang garing Cangri Kacang gurih Jam 6 4, jam 7, setengah 8 jam 8 Bu kacang bu Buat apa kacang, gue juga udah punya kacang Lemes banget tuh ibu Cangring, cangri Kacang garing, kacang gurih Enggak dapet Penglaris ada temennya siapa namanya? Abdul Majid. Kalau Abdul Kirim tukang kacang, Abdul Majid tukang tape uli. Anak mana si Majid? Anak teluk naga yang ngomongnya panjang-panjang. Nggak ada nih tape. Sial. Atu laler ngerubutin ayah. Nggak ada. Ih pikul kacang dah. Orang-orang makan baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Altuh Allah dia mah doanya jawabkan jauhkan. Bismillahirrahmanirrahim manika rasa tutup sari bali rasa jabang bayi teh putih asal menyan suwuk suwung uwung pepi pepi tape sama kopi teriak dah Abdul Kiram teriak kacang garing tape oleh kacang garing tape oleh nyamprok Assalamualaikum Abdul Najib Ji kemana ayah lo di masih kekacangan aja. Atau gua dagang uli sampai bangkotan rumah di belakang masih atap aja sial. Bagaimana Rom kabarnya? Itu ya biasa dah. Itu jinusi bagaimana jinusi? Ada dia masih sehat. dia, alhamdulillah. Gua dengar ada kia metal di gang kancil. Ada. Udah laku. Jit, atuh puguh, gua kaki gua peledes pura lari, ngelari murung Habis solusinya bagaimana? begini Ram. Kita dagang jangan di sini di istana. Ada yang tawuran di tawuran bebangusan lu. Di istana ada orang ikut sembara perbutin putri raja. Raja punya gajah putih bergading emas. Barang siapa naik gajah putih tanpa dibanting menjadi hak dikawinkan dengan putri raja tua atau muda kaya atau miskin ayo jid kita berangkat di atau kapan lagi Ayo, berangkat dah pikiran lu bagus itu gue mainin ini dari Di, gue mah pikiran gue kayu cermek bisa jalan teriak masing-masing dagangnya Abdul Kiram ke selatan Majid ke utara ngalor dulu kacang goreng tape oleh kacang goreng iya atau tape oleh Canggaring tapi oleh mungkin lama kan mungkin jauh suara mungkin kecil oh canggaring tapi oleh canggaring tape oleh mungkin jauh kan mungkin kecil hatam ya, canggaring tape oleh canggaring tape oleh mungkinnya canggaring tape oleh istirahat di masjid di gerah jasa nih ya ada dia pun asem mentari mencorot kolornya pecah biji kormanya nongol korma korma muda kesorotan mentari mencereng nih urusan tadi korma arkeaki aki buruk lah. ya kita ngomongin korma Enggak ngomongin apa, apa, kacang garing tapir kita nggak ceritakan Abdul Kiram sama Abdul Majid menuju istana kita ceritakan Mahraja Gandhi muluk di negeri Ajrangki keren pakai mahkota dia cambangnya ke bakomole kumisnya ngebangkrut pakai pedang nyengser ke tanah. Duduk di Bangko jomblang jamping. Yang ngipasin dayang. <laughs> dayang rodemah marumelah <laughs> Saya terajah ya. Gue ngipasin besekelan gaji orang naik-naik sial. <laughs> menteri daulat tuanku. Begini menteri, aku punya anak satu-satunya. Ratnasari bukan gak ada jodohnya. Aku punya gajah putih bergading emas yang tuanya udah tujuh turunan. Sebagai mas kawin barang siapa yang bisa naik gajah putih bergading emas. Akan aku jodohkan dengan putriku Ratnasari. Ih Ratnasari cantik. Bu boleh kita ceritakan kecantikannya bu. Pak hadirin boleh. Rambutnya ikal pelau di mayang. Idunya mancung runcing sudang. Alisnya laksana jalan semut jalan beriring. Di dadanya ada apel Australia yang masih mengkel. Pinggang kotongan gitar Meksiko, pantat nonggeng kena kesepotong. Kaki bunding padi, mata kaki nongol. Jarang keluyaran malam. Dia lagi make up, Ratna Sari. Pakai parfum. Kalau ngeliat Ratna Sari, anak-anak norok yang matanya sipit jadi gede. Yang matanya gede, belok. Yang matanya belok copot. Disiari nama menteri utusan pakai andong. Kalau kereta kuda, kudanya empat, lagi gede. Ini andong, kudanya atuh. Cie, pakai anting-anting, agogo, kalung. Kuda jalan, kuda pakai serombok agang. Ketoplak, ketoplak, gedebeg, gedebeg, ketoplak, ketoplak, gedebeg, gedebeg. Jidat lu dempak, pala lu tebeg. Plak ketoplak, anting-antingnya. Ning nong, ning nong, sini ning, matunya poko nong. Eh para rakyat-rakyat di negeri ajrangki anak neroktok juga boleh. Siapa yang pengen kawin? Nunjuk tangan. Ridho nunjuk saya. Ilyas nunjuk saya. Ya pada nunjuk. Romdoni saya. Kan lu punya ini buat yang kedua emang gak boleh. Tapi ada syaratnya anak muda. Syaratnya petuan yang bisa naikin gajah putih berganding emas di kawin yang putri raja dibanting mencret nggak ditanggung jawab romdoni tangannya turun ridho turun lias juga turun kagak jadi kawin kayak tikus kelindes kita kok jadi Jateng lagi ada anak muda cikarta namanya anak bogor semplak teka nama serese, serese, bergetek jepret jadi ada pak spaijo Paijo pabrik tempe lagi nyanyi Pak Ijo. Pancen kulo putra gonong, sabdening awen awan turu anak itu turu dalam ayun. Pak Ijo, ya anak apa sih menteri ya? Lo kawin? Ya kalau kawin bukan pengen-pengen lagi ya, umur 40 tahun, tiap hari tidur nang kurem. Mata pada ledes. Jo kalau mau pakai nama serasa belaketek jepret jadi. Minggu depan datang Jo. Jamaah Islamnya enggak tapi anu Pak Ijo. Datang jauh, oh insya Allah, dua insya Allah. Kalau kayak kita, insya Allah, ya jemaah mau begitu ngaji kan? Datang jauh, insya Allah. Sita singkatnya, datet dua kandidat. ke orang neroktok masak dari pagi. Bapak-bapak libur hari minggu. Orang kaya tutup pintunya, orang miskin tutup pintunya, takut ada curanmor segala macam orang kaya pintunya papan jati engselnya perak ditutup ceklek wow keren orang miskin papan jati engselnya besi tujuh aja pengen dipinyakin ceklek merarat kagak goblok <tid> orang yang tinggi si alo mana si gajahnya ya itu ya orang yang pendek kayak apa gue udah kelihatan pengawal keluarin gajah kalau di Ragunan gajah ada daun abu-abu. Gajah putih bergading emas kayak kapas, matanya bule, calingnya panjang, laletnya 5 meter. Gede, badannya segede gunung. Dongeng udah gini hari udah kegedean begonya dah. Oh, udah kegedean bohongnya. Pengawal keluarin buka pintu gerbang. Gede. Oh, blok blok blok. blok. Matanya melotot segede blokompaan, kompaan. Kuping tebel, Orang kalau kupingnya tebel kayak kuping gajah tuh bocah bandel tuh. Pak Ijo sama si Bakar ngeliat Pak sama si Bakar sama si Karta ngeliat gajah kegedean saking takutnya celananya turun naik. Eh ginusing lo jen celana kegedean pengapa ya? Hawa takut kendor. Pertama Karta. Karta Eh doain ya doain. Doain. Orang-orang set najis banget. Menjadi mantu raja, pala lu kayak gayung tua. Taikin, cilak, gajah yang begini mau jadi mantu raja. Dibawa lari, gedebak, 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 Usik Gajah gila nih. Edan nih gajah nih, bu Bagina, dipegang, diulang. Sekarang tadi ulang. Bot, bot, nging, bot, nging. Jatuh di ojek. Crik. Kang ojek nyautin, mau mana Karta? Cipondo daran, Balik lagi, naik lagi, nggak si ya ampun. Yang jodohnya juga belum. Dipegang, diputar, beking, dibanting, gudebuk, diinjak. Ah. Mentega aturan Ari rebok keluar, selasa udah keluar. Hmm, begini aja dah. Tinggal Pak Ijo berdoa, Pak Ijo. Ya Allah, Ya Rabbi doain kita ya. All lo Allah ilallah. Rom romdoni doain kita ya. Tapi kalau kita kawin kan situ ngintip ya. Jenisnya doain kita. Jenisnya bilang, ayo naik. Tapi kalau kawin gue mesan. Clek. Sama sama si di bawah. Gede bagi lo lo gajah ya dan ya. Sial dangkalan nih gajah ya. Bak Dipegang sama menasib si diulang. Buat mm, jatuh di warteg. trik si mas nyautin, ada apaan Pak Ijo? Nasi pergede perkedel ya. mindok kali ma. Cerita singkatnya dipegang lagi, naik lagi. Enggak dikasih ampun, diulang apa aja dibanting, kedebuk, diinjak. Mm. Eh si katanya lu nyusul Jo, iya. Gajah ngam. Semua dijeblok, nenek lari, aki-aki buron, janda ngumpet, perawan nangis, mam, tukang soto disedot, sambelnya dua peti mandi belum, bencong lari, sudah kurang di bencong-bencong, ini Najis, ampun, gak ada, ya Allah, kita orang salah apa, apa? Lu ya, lu, lu ngaku perempuan lu ya, barang lu blonjor ya? Ya ampun. Lari dan nih. Ceritanya gajah lari makan soto Abdul kiram kacang dimakan bertek bertek bertek. Eh majidnya kuado cilaka ini mah. Wih di abis. Majid tapenya dimakan. Gajah pedas kacang ulik mencret di gajah. Majinya tuh waduh ada lumpur batindo akhirnya gajah bisa ngomong Abdul Kiram Abdul Kiram eh, eh ada pesan gajah silakan naik di punggungku engkau pemuda yang baik dipegang Abdul Kiram naik di punggung gajah kedibel 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 nyampe di hadapan putri raja nyembah nih gajah Abdul Kiram Aku sediakan wanita yang cantik untuk kamu. Abdul Kiram biar dia tukang kacang, pekan robek. Tapi menurut aslinya ganteng. Rapi Ahmad nggak ada papanya. Jooh! Dinobatkan pemuda, jangan takut. Abdul Kiram tukang kacang jodoh dengan yaitu Ratnasari. Raja tasyakuran sebelum pesta akad nikahnya udah. Sangking girangnya. Jalanan! Ini gang gang apa? Gang kacil di aspal make dodol. Ya yang besan pada lengket mau memampus ya. Eh kerajam saking anunya ya. Pada nyampe. Yuhu. Selamat ya kiram ya iya. Ada yang bawa kado, kadonya radio lupa dimatiin. Apa sih ini isinya? Eh bunyi radio publik Indonesia. Oh, radio. Kelingan Sahibul Hikayat dua hari dua malam terakhir film Siayong yang muternya pakai telunjuk. Deselnya Yanmar. Yang ngejar rusak Ian bengkelnya Bang Umar. Dihidupin deselnya. Suara diesel. Aji Nusi bilang kalau tarik businya kutik. Iya, iya, Tak anak-anak kecil dindesel hidup. Orang yang bintang swing mau kata desel hidup nyautin nasuduk. Maksudnya desel hidup. Kang nasi hidup bawain nini-nini, nasi uduk, nasi uduk. udah telanjuran. Jebli nasi udup. Orang kan nonton banyak. Maksudnya bang pada makan bang, nanjain. Bang, ada macan bang, lari orang. Film digulung bu, digulung bu. Bu, padirin zaman kita kecil tidur di kebon. Filmnya digulung. Film si Ayong, mabang udah modern. -modern. Tak seorang jua yang mau tahu yang sedang merana di landa nestapa torerore. Anak-anak bilang mainin, pelat muluk. Dum dem dum dem dum dum, do re do de do dum de 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 do de do Usah kau kenangkan, usah kau pikirkan peristiwa lama. Di jajal senternya, center dulu ya. Dud, ada yang begini, hore! Ada yang begini, heya! Dimainin film jagoan kedok yang pahanya panjang. Tak dud, good boys good boys good boys good boys. Semenen eh ujubisk godoid Bocan nonton buneng film palanya kayak payak Udah kalau nyium-nyium Mau, nyium, nyium. mau berantem-rantem udah yak nyampe Ya Jagoan nyium kagak berantem kagak di panah Dayak Bet ngincak rasain apa gua kata Film habis lagu-lagu Husin bawapik. Jikalau pajar membentangkan tirai, kokok ayam dan murai berkicau ramai terang bulan. Belang nonton pada nutur duit. Jakarta kata kali duit Pak Cepean, Jakarta kata kali takde pungut. Ereak eh, buset, Lihat inilah Ereak menteri mendingan, ereak tukang beca. Film abis, gambus abis, kita nggak ceritakan malam pengantin barunya banyak anak-anak. Hidup tentrem rumah tangga, ya Bu ya. Tuh akur, tentrem, jongjon. Jongjon bukan gila, namanya jongjon junun, junun ya Bu ya. Junun jongjon sama, ya Bu ya. E, kemana sama di mana lain. Kalau kemana nanya, di mana nyari. Kan sama-sama enak ya. Di mana kemana lain. mana nanya kemana nyari Ibu ba sebab Ira- Mirat perintah salat Aayo dengan salat 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 to belajar nah hadirin jamaah rohhimakumullahwabbil khusus Bapak Hajisanussis selakuktua panitia kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya cerita dijalankan oleh lidah at lisan untuk mitul insan bergeraknya lidah bisa mematikan manusia hujma syafaq wa kada ambil empat-empat yang baik tinggalkan yang buruk semata yang benar datangnya dari Allah yang salah kebodohan dari saya sendiri kalau ada si jarum patah jangan disimpan di dalam peti salah berkata jangan disimpan di dalam hati yang lain apa yang lain udah ngap-ngapan Ya. <laughs> kalau ada leluwe ayam pitik dimakan tikus, aji nusi kalau ada kue ada plastik tolong dibungkus. <laughs> Naik kereta ke pemulang dari Roxy ke Malimping Ustadz Ustad minta berangkat pulang, aji minta tolong amplopnya disiapin. Hadirin, selama kita tut tutup doa kita baca suratul fatihah yang pahalanya kita kirimkan para leluhur-leluhur kita. إلى حجي الدين وليد الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دانا كتو بلاطك setiap teman aja kepada Allah mudah-mudahan bahwa kita dicoba Hai setau berulang halajim setau berulang halajim setau amin amin ya fu'annai ya karim setau berulang halajim setau berulang halajim setau berulang halajim Alhamdulillahirobbilalamin hamdashyakirin hamdannaimin hamdaywabini ammahumma zidah يا ربنا والحمد لله الشكر في الالينا واجدتهم وقربتنا وقربتهم اللهم صايبنا هني ومصايبنا في أحرى بكبر ولي وليديها ورحمهم قمر بين الشيخ يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا, يا, يا الله يا يا الله ربنا اتنا بالدنيا حسنه وَبِالْأَخِرَةِ حسنه وَكِنَّا عذاب النار وكنا عذاب وكنا ازابنا وكنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كف سيكان اوريان دري سلام عليكم ورحمه الله وبركاته